Assalamualaikum. Bersama saya, Nur Akhila Raihana, sebagai host anda pada hari ini dalam segmen Buat Bicara Santai. Bersama saya juga tiga orang tetamu, iaitu Nurina Humaira, Siti Nur Syakila dan Zulaika Batusya. Seperti yang kita tahu, semangat perpaduan dalam kalangan masyarakat Malaysia semakin terhakis. Perkara ini tidak patut dipandang enteng oleh setiap lapisan masyarakat. Masih ingat lagikah kita tentang peristiwa 13 Mei 1969? Peristiwa ini meninggalkan titik hitam dalam sejarah negara kita. Tragedi 13 Mei 1969 ini berlaku akibat perselisihan faham antara kaum serta berlakunya rusuhan yang amat teruk sehingga meragut banyak nyawa. Jadi, di manakah sebenarnya kesedaran rakyat Malaysia tentang semangat perpaduan dalam kehidupan seharian mereka? Sebenarnya, satu-satunya sudah pun mempunyai kesedaran ataupun pengetahuan tentang betapa pentingnya aspek perpaduan dalam sebuah negara itu. Buktinya rakan-rakan, kita boleh dapat daripada satu perjanjian yang kita ditangani oleh ahli-ahli Persatuan Bangsa-Bangsa Bersatu, PBB, iaitu Konvensyen Antarabangsa Penghapusan Diskriminasi Kaum yang termaktub pada tahun 1965. Kalau kita lihat, antara isi konvensyen ini ialah semua pihak diarahkan untuk menghapuskan segala bentuk diskriminasi terhadap kaum lain. Seterusnya, mengharamkan ucapan benci terhadap kaum lain dan akhir sekali, menggalakkan interaksi sesama kaum. Jadi wajarlah kita untuk mengikut konvensyen ini kan? Tetapi walaubagaimanapun, negara kita iaitu Malaysia masih lagi mempunyai, kita boleh katakan, pengetahuan atau kesedaran yang cetek tentang betapa penting dia aspek perpaduan yang perlulah kita suntik dalam kalangan masyarakat kita. Terutamanya pada kalangan dalam kalangan generasi muda yang merupakan masa depan negara kita juga. Jadi saya rasa berpendapat bahawa inilah akal faktor utama yang menyebabkan kerusuhan 13 Mei ini berlaku. Jelaskan bahawa kita perlu melihat kepada akal undi masalah ini. Jadi institusi kekeluargaan memainkan peranan yang amat penting dalam memupuk semangat perpaduan kepada generasi muda zaman sekarang. Jika institusi sesebuah kekeluargaan itu gagal berfungsi dengan sebaiknya, maka saya rasa masalah ini sukar untuk diatasi. Oleh itu, ibu bapalah yang memainkan peranan yang paling penting dalam memupuk semangat perpaduan dalam kalangan diri anak-anak. Jadi bagi anak-anak saya ini, ibu bapa ini seharusnya menjadi suri teladan bagi anak-anak daripada rumah lagi dengan menunjukkan contoh yang baik kepada mereka. Mengapa saya mengatakan begini adalah kerana dapat kita lihat bahawa ibu bapa ini sebenarnya merupakan susu utama yang dipandang oleh anak-anak. Maka setiap perbuatan yang dilakukan oleh mereka ini akan dicontohi oleh anak-anak kerana adanya sikap hormat dari anak-anak itu sendiri terhadap ibu bapa yang merupakan golongan yang sudah dewasa. Seterusnya, ibu bapa ini juga merupakan pendorong serta pembimbing utama dalam hidup anak-anak. Kenapa? Dapat kita lihat bahawa ibu bapa ini sentiasa berada bersama anak-anak. Jadi, kita boleh lihat bapa ini berada di anak-anak dari zaman mereka kecil sehinggalah mereka sampai ke zaman dewasa. Kan? Jadi, antara contoh, ladang yang boleh ditunjukkan oleh ibu bapa adalah dengan bertanyakan khabar serta bertegur sapa dengan jiran-jiran tetangga yang membilang kaum lebih mengeratkan lagi hubungan silaturahim sesama masyarakat di negara kita ini. Jadi, saya ingin bertanyalah kepada rakan-rakan, apakah usaha-usaha yang ibu bapa kalian pernah lakukan sehingga kalian percaya tentang pentingnya aspek perkawaman dalam kejiranan di negara kita ini? Ibu lepas, ada jiran saya yang jatuh sakit. Jadi ibu bapa saya membawakan keluarga untuk melawat keluarga jiran yang sakit tersebut atas dasar prihatin dan simpati terhadap keadaan semasa mereka. Mengikut pengalaman saya pula, setiap kali bulan Ramadan tiba, saya dan keluarga selalu bertukar juadah dan juga berkongsi masakan air tangan bersama jiran lain. Hal ini bukan perkara penting berdasarkan apa yang ibu saya kata, tapi perkara ini saja perkara yang
benda ini lah yang memastikan hubungan antara saya dan lesbian setiasa harmoni. Bagi keluarga saya muda, ibu bapa saya sering mengadakan rumah terbuka dan kami mengajak semua rakan-rakan serta jiran yang berbidang kaum untuk datang ke rumah kami bagi memeriahkan lagi sambutan seperti sambutan Hari Raya Aidilfitri, sambutan Tahun Baru Cina dan sambutan Tahun Usang. Wah, banyak semua cerita ni ya. Jadi, daripada cerita rakan-rakan tadi, nampaklah kita lihat bahawa dengan usaha-usaha yang dilakukan oleh ibu bapa ini dalam memupuk perbaikan dalam kalangan anak-anak dapat membantu mewujudkan satu masyarakat yang pandu dari segi perbantuan. Dengan ini, anak-anak juga akan terbiasa untuk bergaul dengan rakan-rakan sebaya yang lain berbeza kaumnya maupun agamanya. Perkara ini bukan sahaja dapat membantu terhindar kita daripada terciptusnya pergaduhan, malah dapat menjauhi kita daripada berlakunya perselisihan faham sesama kaum yang berbeza. Setuju dengan Wak Trina. Selain itu juga, kalangan anak-anak juga akan didedahkan dengan cara bersosial dalam masyarakat pada zaman kini. Secara itu, mereka juga dapat didedahkan dengan amalan mudah bersama. Betul tu Syakira. Saya sebenarnya setuju dengan satu kata-kata iaitu bersatu kita teguh bicara kita rokok. Kerana apa? Kerana dengan adanya inisiatif sendiri daripada ibu bapa ini dalam usaha untuk memupuk perpaduan dalam kalangan anak-anak mereka. Maka dapatlah kita membentuk satu generasi muda yang mempunyai jati diri yang tinggi dari segi perpaduan. Maka dapat kita jamin masa hadapan negara dengan lebih cerahlah. Jadi kampung bermulanya amalan bertegur sapa dan sebagainya ni, maka tak dapatlah kita untuk perkenalan sesama kaum yang berbeza kan. Jadi di sini saya mengatakan bahawa saya sebenarnya berasa bahawa ibu bapa ni memainkan peranan yang sangat penting dalam memupuk perpaduan dan kalangan anak-anak kini dan kini. Saya ingin mengaitkan apa yang telah dikatakan oleh Nina sekitar tadi. Jadi kita menyedari hakikat yang betapa pentingnya semangat kejiranan dalam semangat perpaduan kaum. Jadi apa seharusnya berusaha keras untuk supaya nilai yang berharga ini tak hilang daripada amalan hidup masyarakat kini. Jadi antara salah satu caranya ialah apa boleh mengajar anak-anak mereka untuk menyertai ataupun menyertai aktiviti gotong royong yang dianjurkan ataupun yang diadakan oleh komuniti ataupun masyarakat setempat. Jadi melalui aktiviti gotong royong ini, penduduk setempat dapat berkumpul dan berbincang tentang aktiviti yang akan dilakukan. Apabila mereka buat sedemikian, mereka akan buat sesuatu kerja bersama-sama dan dapat mempunyai seseorang itu mengenai erti berpaduan sesama masyarakat. Betul tak? Betul. Syakira, apa kata awak kongsikan contoh lain tentang aktiviti yang berlandaskan aspek perpaduan? Sebagai contoh, aktiviti yang berjalankan adalah seperti membersihkan kawasan taman pemain, mengadakan rumah terbuka, kenduri ataupun sebagainya. Jadi aktiviti-aktiviti inilah yang memerlukan semangat kerjasama antara masyarakat yang agar sesuatu aktiviti itu dapat dijalankan dengan lebih lancar. Dari cara ini juga, setiap ahli keluarga dapat mencarikan hubungan yang mesra sesama jiran. Jadi awak rasa pun bagaimana? Pada pendapat saya pula, saya berpendapat bahawa ibu bapa juga boleh menghantar anak mereka ke sekolah yang mempunyai pelbagai kaum. Memang sudah tidak dapat dinafikan lagi bahawa guru merupakan sumber teladan yang penting dan juga baik untuk kehidupan pelajar bagi membentuk integrasi dan juga perpaduan kaum itu. Tetapi, ibu bapa juga perlulah memainkan peranan yang paling penting bagi menggalakkan anak-anak mereka untuk bergaul dalam kalangan kaum yang lain serta menjadi mempunyai rakan-rakan daripada kaum yang berlainan selaras dengan slogan negara kita iaitu Satu Malaysia. Baiklah, saya tanya, adakah sekolah yang menempatkan murid yang lebih daripada tiga kaum dalam negara kita? Pastilah ada Syakira. Kita boleh ambil contoh daripada satu sekolah yang terletak di Sabah yang bernama Sekolah Menengah Kebangsaan Sibu Jaya yang menempatkan murid daripada 34 jenis kaum yang berbeza.
Tiga puluh empat itu bukanlah yang biasa kita dengar untuk dari segi bilangan kaum dan satu sekolah tu kan? Betul Tuan Rina. Jika kita fikir dengan lebih mendalam dan juga menyeluruh, pasti kita akan berpendapat bahawa terdapat banyak lagi kaum-kaum lain yang kita sendiri tidak tahu akan kewujudannya walaupun kita sudah menetap di Malaysia sudah sekian lama kan? Perkara ini boleh mendidik anak-anak untuk mempelajari etnik-etnik yang terdiri daripada berbagai budaya yang unik. Jadi serta mereka juga dapat mempelajari etnik baru. Betul tu Syakira. Saya juga nak tanya, pernah tak kalian berkawan dengan mereka yang berlainan kaum? Oh, ya. Saya teringat pula pada seorang kawan yang pernah saya kenal sewaktu di zaman sekolah dasar. Jadi, di zaman sekolah dasar saya pernah berkenalan dengan seorang nantai saya yang berbangsa Cina dan namanya ialah Chow. Jadi, bagaimana kami bertemu ialah pada waktu itu saya menyertai satu perlawanan badminton dan waktu itu saya baru saja habis terlibat dengan satu perlawanan ini dan Chong sendiri yang pernah bersama dengan saya kerana dia ingin memuji kemahiran yang saya ada dalam perlawanan badminton tersebut lah. Jadi di situlah bermulanya kenalan kami. Jadi adakah awak masih lagi berhubung dengan dia sekarang? Walaupun sudah sedikit jarak, tetapi kami masih lagi bertegur sapa sama diri sendiri dan masih lagi boleh berat tentang keadaan semasa masa-masa. Wah Nurina, saya cemung dengan awak. Saya pun teringin, saya pun sudah lama teringin mempunyai rakan yang berlainan kaum. Belumlah ingin bertukar angin. Saya ingin menambahkan isi saya. Selain itu, kerajaan juga telah membukakan satu kompleks iaitu kompleks sekolah wawasan yang menempatkan murid dari sekolah kebangsaan, sekolah jenis kebangsaan Cina dan sekolah jenis kebangsaan Tamil dalam satu tempat walaupun berbeza aliran. Sebenarnya kami tahu tak tentang kompleks ini? Saya macam pernah dengar tetapi tidak tahu dengan lebih menyeluruh. Bagaimana dengan Abu Minah? Saya pernah terbaca satu artikel di mana dia ada mengatakan tentang kompleks sekolah wawasan ini yang telah ditubuhkan bukan sahaja satu malah lebih di negara kita. Sebagai contohnya di Tasik Permai Pulau Pinang dan juga di Taman Amai Palestin. Betul tu Rina, nampaknya awak betul-betul tahu tentang kompleks sekolah wawasan ini. Tujuan institusi pendidikan ini ditubuhkan adalah untuk melahirkan generasi yang bersifat toleransi dan juga persefahaman yang tinggi bagi mewujudkan negara yang bersatu padu. Kita kan satu Malaysia. Seterusnya, kompleks ini juga ditubuhkan bagi menggalakkan interaksi yang maksimum antara semua warga sekolah walaupun kita berbeza bangsa dan juga agama. Jadi, baguslah juga kan kompleks ini. Secara sekaligus, ia juga dapat memperteguh dan juga mengeratkan perpaduan antara kaum dan mengurangkan curang antara kaum itu sendiri. Pada masa yang sama, ibu-bapa juga digalakkan untuk mengisi masa senggang anak-anak mereka dengan menonton filem yang bertemakan corak perpaduan rakyat. Contoh, filem animasi Upin Ipin yang memaparkan pelbagai watak yang berbilang kaum seperti kaum Melayu, Cina dan India. Selain itu juga terdapat filem animasi Bobo Boy. Adakah anda pernah tengok cerita Bobo Boy? Saya dah senang sikit. Jadi, filem Bobo Boy dia memaparkan unsur-unsur pengaruh yang baik kerana memaparkan persahabatan yang melibatkan berbilang kaum. Jadi saya rasa kaedah ini perlu dilakukan oleh setiap ibu bapa kerana anak-anak lebih gemar untuk menonton filem yang mencorakkan animasi kerana sesuai dengan naras umum mereka yang masih berjinak-jinak dalam mengenali dan mempelajari ilmu baru. Selain itu juga, ibu bapa perlulah membenarkan anak-anak mereka berdialog dengan jiran yang lain. Anak-anak mereka akan lebih akan menambah pengetahuan tentang kaum dan budaya yang ada di negara kita dengan lebih mendalam.
Jadi sebelum kita mengakhiri buat bicara kita pada hari ini, dapat saya simpulkan, izharlah bahawa peran ibu bapa sangatlah penting bagi mengukur semangat kepada kaum dalam anak-anak. Ibu bapa inilah merupakan tunggak utama untuk bentuknya sikap mereka. Mak kata pepatah Melayu, bagaimana acuan begitulah kulitnya. Jadi konklusinya, semua pihak haruslah memainkan peranan masing-masing bagi memupuk semangat kepada kaum dalam kalangan anak-anak generasi muda. Jadi bersama-samalah kita ke bukit sama lelaki, ke lorong sama diperlukan bagi supaya generasi akan datang dapat menghubungkan dan menghubungkan keperpaduan negara kita yang tercinta. Jadi saya rasa sampai di sini sahajalah kita punya perbincangan. Semoga apa yang kita dapat pada hari ini, apa isi-isi yang kita dapat pada hari ini memberi manfaat kepada semua. Terima kasih. Terima kasih.